Halo Sobat Sherlock Drone. Drone merupakan teknologi canggih yang akan terus dikembangkan dari masa ke masa. Bagi kalian yang belum memiliki drone dan bingung untuk memiliki drone profesional sebagai hobi ataupun pekerjaan, ada baiknya kalian memiliki drone mini terlebih dahulu agar kalian terlatih dan paham orientasi sebelum kalian memiliki drone yang lebih profesional. Berikut kami sajikan informasi tentang 10 drone mini sebagai referensi untuk sobat semuanya. Oke, sebelum lanjut, supaya kalian tidak tertinggal update informasi tentang drone, silakan kalian klik tombol subscribe agar kalian tahu informasi terupdate terkini hampir setiap hari. Number 1. JJRC H36. Drone H36 memiliki fitur yang membuat para drone mania nyaman. Drone dapat otomatis pulang tanpa harus kita pilot manual, kembali posisi di mana remote control berada dalam satu tombol saja. Drone akrobatik ini dapat melakukan flip 360 derajat putaran, memungkinkan untuk melakukan segala jenis manuver yang Anda inginkan. Ciptakan dan tingkat ilmu skillmu dengan JRC H36 ini. Teknologi 2,4 GHz membuat drone dapat terbang dengan baik untuk mengurangi kecelakaan walaupun banyak drone lain yang berterbangan. Teknologi fast respon dan no delay yang membuat drone bergerak secara real time. Drone ini memiliki 4 baling-baling yang membuat drone lebih stabil dari segala sudut. Setiap baling-baling terdapat cover pelindung yang mengamankan propeller ketika bertabrakan dengan suatu benda. Drone JJRC H36 ini dibanderol dengan harga Rp187.000. Number 2. UFO Drone. Drone UFO ini merupakan drone otomatis yang dapat diterbangkan tanpa menggunakan remote control. Drone ini dapat terbang otomatis dalam ruangan ataupun di luar ruangan tanpa menabrak halangan. Drone ini sudah dilengkapi dengan sensor infrared sehingga dapat menghindari objek yang dekat dengannya. Cukup menarik untuk dimainkan di dalam rumah karena aman dan drone itu sendiri dilengkapi dengan pelindung baling-baling sehingga aman dipegang. Cara memainkannya pun cukup mudah. Yang pertama, tekan tombol power dan tahan hingga lampu drone menyala dan mengeluarkan suara. Yang kedua, letakkan di telapak tangan secara mendatar, kemudian lemparkan ke udara. Secara otomatis, drone akan terbang melayang dan bergerak menghindar jika ada objek di dekatnya. Untuk mematikannya pun cukup mudah. Cukup tangkap drone dengan tangan, kemudian miringkan atau balik hingga putaran baling-baling berhenti. Cara lain untuk mematikan drone yaitu dengan menekan tombol remote infrared yang sudah disediakan. Number 3. RH807. Drone ini memiliki waktu terbang 5 menit, membutuhkan charging time 40 menit. Memiliki dimensi 10 cm x 10 cm. Drone mini ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, one button return. Yang kedua, with grid LED light. Yang ketiga, bercaskan mini sehingga portable, bisa dibawa kemanapun. Drone ini dibanderol dengan harga Rp165.000. Number 4. Apex ZM65. Drone ini memiliki ukuran 8x8 cm, berat 23,5 gram, baterai 3,7 volt 220 mAh. Drone ini mampu terbang hingga 7-10 menit, bisa menempuh jarak hingga 60-80 meter. Kelebihan drone ini bisa berputar 360 derajat, sudah memiliki altitude hold. Drone ini dibanderol dengan harga Rp190.000. Number 5. JJRC H48. Drone mini berikutnya mampu terbang hingga 5 menit, membutuhkan charging time 40 menit, dan mampu menempuh jarak 15-20 meter. Drone ini dibanderol dengan harga Rp195.000. Number 6. HC673S. Drone ini memiliki waktu terbang sekitar 5-7 menit, dibutuhkan waktu charge sekitar 30 menit, dapat menempuh jarak sekitar 50 meter. Untuk indoor dan outdoor sangat mudah diterbangkan, sangat cocok buat pemula, anak-anak umur 8 tahun ke atas sebagai alat untuk melatih keterampilan.
tingkat keamanan tinggi karena didesain propeller dilindungi oleh body shield drone bulat dan tidak mudah rusak bila terjadi crash atau kehilangan kendali. Mempunyai banyak fitur seperti attitude hold. Drone tetap terbang sekitar 1,5 meter dari permukaan tanpa perlu menahan stick remote 3 speed. Bisa sebagai mini racing drone bermanuver headless mode, mempunyai lampu LED, mempunyai 1K return, 1K take off, 1K landing, dan 360 derajat salto. Number 7. GX815. Drone ini memiliki frekuensi 2,4 GHz, 4 channel, dan gyro 6 axis, quadcopter battery 3,7 volt 200 mAh. Memiliki berat 260 gram, charging time 40-60 menit, bisa terbang hingga 5 menit, bisa menempuh jarak 50 hingga 80 meter, memiliki dua varian warna, hitam dan putih. Number 8. NH010. Drone ini memiliki ukuran 9,5 cm x 9,5 cm. Memiliki kapasitas baterai 150 mAh. Mampu terbang hingga 5-6 menit. Waktu pengisian baterai sekitar 30-50 menit. Jarak terbang hingga 30 meter. Drone ini dibanderol dengan harga Rp195.000. Number 9. L6065. Drone ini berukuran 9 x 7,5 cm. Bisa terbang hingga 6 menit. Bisa menempuh jarak hingga 15 meter. Drone ini sudah 4 channel sehingga bisa berputar 360 derajat. Drone ini dibanderol dengan harga Rp171.000. Number 10. Tracker Y01. Drone ini sudah memiliki lampu LED keren. Mempunyai fitur-fitur canggih, diantaranya dilempar dalam keadaan diam lalu menyala di udara. Drone dikontrol menggunakan remote berbentuk jam tangan dan ujung jari sebagai salah satu pengontrol. Mempunyai 1K take off dan 1K landing. Infrared sensor anti tabrak, bila mendekati dinding maka drone akan terbang menjauh. Gravity sensor, altitude hold, dan bisa rolling 360 derajat. Drone ini dibanderol dengan harga Rp198.000. Terima kasih sudah menonton video ini, sobat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengetahui informasi menarik lainnya. Share juga ke teman-teman kalian agar juga mendapat informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.